Kali ini kita akan melakukan pemupukan yang ditujukan dengan harapan berbuah kembali. Pupuknya sederhana aja, hanya peti pos 1 gelas dan poska 1 gelas, terus MKP-nya ini MKP ntar 3 sendok atau 4 sendok. Terus ini POC bikinan sendiri. Nah, ininya 1 gelas buat 1 ember segini, satu ini. Cukup untuk 300 pohon. Kita lihat-lihat dulu sebelum melakukan pengocoran. Ya, buahnya sudah habis. Tinggal nunggu buah kedua yang udah keluar tunas baru. Ya, udah mulai keluar tunas baru. Di sini masih kemarau dan sekarang mendung, tapi nggak tahu mau hujan apa enggak. Udah mulai keluar tunas-tunas baru. Dengan pengocoran kali ini diharapkannya akan berbuah kembali. Dan kita encerkan ini pertipos sama poska. Encerkan dulu. Ini buat 3 ember besar. Ember 20 liter. Berapa tadi? 3. 4 5 6 berarti 1 embernya dikasih 2 gelas. 1 ember besar dikasih 2 gelas ini, dan 1 gelas POC 4 sendok MKP. Kita encerkan dulu. Diamkan dulu biar mudah encer. Kita lihat-lihat lagi. Ya. Kita lihat-lihat. Ya. Ini belum bertunas lagi. Daunnya udah pada tua dan ini udah mulai bertunas. Ya. Itu yang mau ditanami cabai lagi di bawah. Udah di itu nunggu ada hujan baru tanami. Kira paling masuk 100 batang. Ini nggak tahu cabai apa ini, sulaman. Ini tapi lebat.
jenis apa nggak tahu, beli di pasar sulaman. Ya mungkin udah hancur ya, itu udah hancur, tinggal kita campur ya. Ini 2 gelas, jadi 2 gelas, terus ininya 1 gelas. Main dikit ya. Satu gelas setengah, terus MKP-nya 4 sendok. Terus diaduk lagi. Kita bag ini, satu ini cukup untuk 100 pohon. Satu pohon dikasih 1 gelas. Ya. Nah. Videonya cukup sampai di sini dulu. Kita akan lakukan pengocoran. Yeah.